Sederelun, sebanyak 10 unit kios tenda di Pasar Aceh, tepatnya di Jalan Cik Pantri Kulu, Kampung Baru Banda Aceh, musnah terbakar Senin 13 Agustus 2018. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Polisi juga masih menyelidiki dari mana asal api yang membakar kios berbahan kayu tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun petugas dari masyarakat, api tiba-tiba muncul dan melumat 10 tenda yang berada di badan jalan tersebut. Masyarakat yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak dan langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran. Kejadian di Kolimong, Kolimong itu. Aku ini dari Kolimong, karena kurang jelas sih lah. Tapi ya, huru-huru nggak semayang dong ya nak. Subuh lah. Subuh, jadi kita jalan subuh kan. Yang kaki lima kan bang, kaki ha, macam macam tu, tambah dua. Belum sih bang, macam ni lah, macam mundur tu benda orang. Mah ada belum pun sebab ni. Pun sebab ni lah, belum tanya pun, mungkin dia dicek di polisi dia, ditanya oleh polisi ya. Kalau alhamdulillah untuknya hana. Ada pun ini untuk minta bela menteranya, untuk ya. Kalian dah. Dengan bantuan PLN, listrik di kawasan itu diputuskan sementara sebelum petugas menyemprotkan air ke kobaran api. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.